Saya pamit ke Pak Haji Alam. Pak Haji, terima kasih, saya pamit pulang karena sudah malam. Assalamualaikum. Apa artinya? Kehola-hola akan dijawab itu. Apa artinya assalamualaikum? Semoga keselamatan untuk kalian. Dijawab? Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jangan sampai kita mengucapkan salam, si orang itu tidak bisa memberikan balasan yang lebih. Bingung kan? Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikunna wa'alaihina. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tolong beri kesempatan kepada orang lain, kalau menjawab salam dilebihkan. Bagaimana caranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ucapkan salam tambahan dikit. Assalamualaikum warahmatullah. Jawab? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kenapa seperti itu? Quran mengatakan wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan penghormatan, balaslah dengan seimbang atau lebih. Atau lebih penghormatan itu. Jangan sampai bila kalam wala salam kalgonam. Tahu artinya? Tidak ada ucapan basa-basi, tidak ada salam seperti kambing. Algonam itu apa? Kambing. Kalau orang Sunda mengatakan budi temeli basa tementa. Naon hartosna? Bahasa itu gratis, tidak beli. Kita basa-basi tidak berdosa.